Baik lagi. Weh, mak. Danau Toba buka cabang. Aduh. Ngeri ini, Jang. Nanti pada mogok di situ enggak? Yo yo yo. Oh, banyak lubang, Mak. Ibu ini suara ya, Pak. Pinggir-pinggir dan game. Banjir dihantam hujan 12 jam. Wih, ada lubangnya rumahnya. Aduh, aduh, aduh. Pelan, 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 pelan. Mak, dalam bah, wih. Sungai aliran bunut. Dalam. Deres arusnya. Arusnya deres. Ngikut awak. Ah. Deres kali arusnya. Deres ini harusnya. Oh iya. Aduh. Itulah dia. Banjir hujan main mana lah 12 jam game hujan. Ya Allah, 12 jam hujan mulai dari jam 6 6 7 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ha, 12 jam. Di hujan banti hujan kan. Kayak gitu lah jadinya. Danau Toba buka cabang. Itu pun tak permanen tak enggak. Hey! Ngegrek pun. Sawitnya pun kena hujan berjatuhan game. Enggak lah, itu memang dipanen. Wah, tukang ngegreknya pun apa? Bingung dia. Oke, ini dalam ini. Sana pun ada banjir lagi, Mak. Banjirnya berarti bisa-bisa ya, becer ya berarti ini. Wah, sana, Mak, itu banjir juga. Ngeri lah ini, Jang. Wehey. Banyak bocil. Aduh. Dalam. Waduh. Masuk rumah lah ini. Sadis. Ya, masuk rumah lah. Ada, masuk rumah. Ndik. Pelan. Ih, gak mau pelan ya. Digasnya aja, Pak. Banjir-banjir, Pak. Ugas juga. Basah kalian. Apa lagi, klik, klik, klik. Merata hujannya, Pak. Banjirnya juga merata. Sini agak dalam ini.
Ah. Sampah pun ikut keluar. Sampah pun memuntahkan dari dalam tanah keluar. Ini namanya waterboom dadakan nih. Waterboom dadakan lah ini gini. Kalau waterboom demak apa? Waterboom demandur ini. Banjir juga tuh. Iya. Ini lagi banyak banjirnya. Seneng lah anak-anak ini game. Seneng lah dia game. Seneng dia. Mak, ini deras nih air. Wih, deras harusnya. Dalam juga sini. Hah. Semata kaki pun lebih nih. Dalam rumahnya sini. Itu udah masuk rumah. Ha. Masuk rumah. Rata-rata sini masuk rumah ini. Dapat bantuan nggak? Iya. Agak singgung sih pemerintah ya, ya. Jadi kan dulu sungai aliran Bunut itu danau. Danau Toba. Aduh. Sebelumnya memang udah hujan. Hari sebelumnya udah hujan. Air pun udah mulai naik. Nah, semalam digaskan juga hujannya ya kan. 10 jam, 12 jam. Jadilah. Kayak gini ha, masih tertanam kayaknya bibit-bibit mendung itu. Tertanam lagi di langit. Sempet ini hujan lagi, putus. Iya, sempet hujan lagi nih, iya, putus. Putus sekali lah pokoknya. Tapi udara sejuk men. Habis hujan gini ya kan, udara sejuk yang menampun. Aku juga safety juga ya, sarung tangan. Tapi kalau apa? Kalau kaki kalian tengok lah. Itu pun digulung. Pak, jangan delenger, Pak. Naik keretanya. Fokus ke depan, jangan tengok kanan kiri. Jalannya di depan, bukan di kanan, bukan di kiri. Akhirnya ke sini juga jalan-jalan ya. Jadi tadi itu yang banjir kan. Nah, di Sirodadi komplek apa tadi? Gura Batu. Baru Sido Makmur. Desa apa? Sukadamai. Itulah yang tergenang. Yang baru karena aku lewat sini ya, pas pula kan. Entah kalau arah-arah sana Sukadamai enggak tahu, mungkin juga lah banjir juga lah paling kan. Kayak gitu tadi malam hujannya kayak gitu pula. Arah sana enggak tahu. Iya Allah Tuhan. Kalau arah sana mungkin banjir juga. Nggak tahu sini ya. Baris apel hari ini kelurahan desa. Jadi banjir itu dia kalau apa tiap hujan terus itu memang musim penghujan pasti banjir itu. Banjir itu ada rasa bersyukurnya ada yang enggak juga sih. Kalau bersyukurnya kayak anak-anak ya kan bisa mandi ya. Tapi kalau yang negatifnya emak-emak ngeluh dia, "Walah kok banjir sih? Sikilku wis kutu air." Gitu ngomongnya. Iki kok banjir pula.
wis mlebu omah iki lho. Baru buat layan story asik. Buat story baru le Facebook. Kamu kami kebanjiran. Sinilah aku minta bantuan kami sini, kirim bantuan. Awak yang lajang-lajang gini seneng juga kalau ada banjir ya. Kalau kereta yang mogok-mogok, bang ini bang pakai korek hidup palau tak tahu. Ya udahlah, itu aja lah dulu ya kan. Segitulah dulu liputan hari ini ya, si reporter dadakan melaporkan dari Siro dari Sukadamai. Tetap di sini asik. Oke lah, itu aja kawan-kawan. Men, ini video dadakan sengaja dibuat biar jadi ada tersimpan memori, biar ada pertinggal nanti untuk anak cucu kita. Asik. Bahwasanya pernah terjadi banjir di sini, mana tahu ya kan, di masa yang akan datang udah nggak ada banjir lagi gitu. Jadi biar tahu anak cucu kita, dulu pun di sini pernah banjir. Tanya apa buktinya, loh tengok dulu channel YouTube Sandi Budiarto, pasti pernah ada banjir di sini. Nah itu dia promosi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyak ke kawan kalian. Oke men, thank you for watching. Jangan goyang kali kalian.